dari Chef SL. Hari ini Chef SL mau mengajari kalian bikin bruschetta yang cocok untuk Christmas. Karena warnanya, karena teksturnya, semuanya sangat-sangat cocok untuk hidangan Christmas kalian di rumah. Enjoy! Untuk bruschetta, of course kita bakal pakai French bread. Lalu untuk guacamole, ini bahan-bahannya, yaitu saya mau pakai paprika, of course avocado, onion, sedikit cilantro, and lime, cumin powder, juga prosciutto, tapi di sini saya pakai bacon. Kalau yang mau halal bisa pakai beef ham. That's it. Dan untuk lainnya yaitu kita mau bikin garlic bread. Saya kasih resep yang enak. Untuk garlic breadnya, and of course salt and pepper. And of course gak lupa kalau misalnya kita mau bikin bruschetta, kita harus makan banyak protein. Di sini saya akan menggunakan red egg. Kalau tradisional bruschetta, kebanyakan vegetarian atau tidak pakai protein. Tapi jika Anda ingin menggunakan bahan yang mengenyangkan dan bergizi, kita harus add red egg. Yang pertama, aku mau pan fry baconnya dulu. Kalau saya pan fry bacon, saya tidak pakai minyak, karena bacon sendiri akan mengeluarkan minyak. Jadi, tunggu. Panas, kita masukkan bacon. Jadi ini sisanya bisa di kulkas. Kemudian kita mau put garlic powder. Add a little bit of salt. Kalau butternya sudah pakai yang salted, be careful with your salt. Maybe a little bit of pepper, black pepper ya. And then parsley. Untuk memasak poached egg-nya, jadi red egg tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam saucepan seperti ini, tapi kita harus menggunakan mangkuk. Kalau untuk poached egg, dia tidak boleh sampai mendidih, yaitu bubbly. Jadi cuma cukup dia sedikit ada bubble kecil saja di bawah, itu sudah ready. So, okay, kita mau bikin swirl di tengah sehingga dia membentuk suatu pusaran. Slowly we add. Potong miring seperti ini, ketebalan kira-kira 2 cm. Lalu kita mau pakai butter sama bacon fat tadi, sama yang sudah saya racik. Kita mau kasih. Lalu kita mau pan fry. Sisi ada butter di bawah. Kita kasih more of the butter. Bahan-bahannya sangat sehat. Kita mau menggunakan fresh avocado, paprika,
dan bumbu gulai. Pertama kita mau ambil avokadonya dulu. Make sure udah matang ya. Kita mau mix sedikit. Tidak usah terlalu lembut, tidak perlu di blender. Soalnya sedikit hancur. Paprika. Oke, kita bikin kotak kecil. Onion. Kita mau add paprika. Onion. Yang sweet. Ginger powder atau cumin. Salt. Dan lemon juice. Romaine ya. Romaine. Kita mau add the bacon. Crispy. Guacamole. Kita mau spread this. Untuk bikin poached egg yang kayak hotel atau resto punya, biasanya ada sedikit buih dari putih telur, bisa kita gunting sedikit seperti ini. Jadi posnya cantik. Inilah jadi bruschetta menggunakan red egg, bacon, guacamole. Tadaaa! Hari ini saya mau mengucapkan selamat hari Natal dan tahun baru untuk teman-teman saya yang lagi nonton, dan semoga resep yang saya bagikan hari ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kalian masak nanti di rumah.